mudah-mudahan dengan kegiatan ini masyarakat bisa melihat bahwa kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh dongeng itu sulit diperbaiki. Orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk saat ini hentikan aktivitas petinya. Oke, terima kasih. Jadi kami bersama-sama TNI, Polri, Pemda, masyarakat ingin melestarikan Sungai Alai karena terancam oleh penambangan liar. Seperti kita ketahui bersama, memang situasi saat ini sedang kurang baik karena pandemi COVID-19. Akan tetapi kami yakinkan bahwa kegiatan mendongeng ini sangat merusak lingkungan. Hanya satu kali habis itu rusak. Bisa dilihat sekeliling lingkungan tidak bisa dimanfaatkan lagi dalam kurun waktu yang lama. Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan kegiatan ini masyarakat bisa melihat bahwa kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh dongeng itu sulit diperbaiki. Ya, jadi harus kita berubah. Kesulitan mencari rejeki bukan berarti itu harus melanggar hukum. Ya. Banyak jalan-jalan lain yang tidak melanggar hukum. Pelestarian Sungai Alai bebas dari peti. Subscribe post book. Biar lingkungan kita terjaga sampai ke anak cucu ke depan. Orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk saat ini hentikan aktivitas petinya. Oke, terima kasih. Tolong dihentikan untuk penambangan pasir apapun itu cepatnya karena penambangan pasir dilarang oleh negara dan pemerintah. Jadi mari kita sama-sama untuk melestarikan aset-aset apa yang kita miliki.